Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau masak rica-rica lele. Bahannya antara lain lele yang sudah digoreng, lalu bumbunya cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, merica, jahe, kunyit, tomat, lalu serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Tak lupa siapkan juga masako atau kaldu ayam bubuk, gula, garam, penyedap secukupnya, lalu bawang merah yang diiris. Tak lupa siapkan juga minyak goreng. Pertama yang harus kita lakukan, bumbu kita haluskan dulu. Selanjutnya kasih sedikit air, kita blender sampai halus. Nah, bawang merah yang sudah diiris kita goreng dulu. Setelah kelihatan seperti ini, kecilkan apinya, lalu kita tiriskan dulu. Langkah berikutnya, bumbu yang sudah kita haluskan, kita tumis dulu sampai airnya mengering atau airnya habis. Setelah kira-kira airnya sudah habis atau mengering seperti ini, baru kita kasih minyak goreng secukupnya. Lalu kita goreng sampai benar-benar matang. Setelah matang dan harum, lalu lengkuas masukkan, daun salam, daun jeruk, serai, kita masukkan semuanya. Lalu bawang merah goreng kita masukkan. Selanjutnya kita kasih air secukupnya. Lalu garam, penyedap, dan gula pasir kita masukkan. Dan kasih kaldu ayam bubuk secukupnya. Setelah itu, lele yang sudah kita goreng, kita masukkan semuanya. Masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Nah, setelah kuahnya tinggal sedikit dan menyusut seperti ini, tomat kita iris seperti ini, lalu kita masukkan. Nah, sekarang sudah matang. Matikan apinya dan siap untuk kita sajikan. Nah, inilah hasilnya. Rica-rica ikan lele bikinan saya hari ini. Rasanya enak dan mantap sekali. Pedasnya bikin menggugah selera. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah.
masak untuk keluarga. Sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Komen-komennya juga. Dan share pada sosial media teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.